Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menayangkan YouTube yang ada di handphone ini ke TV Smart TV Samsung. Yang perlu diketahui supaya bisa terkoneksi antara handphone dengan TV ini, maka TV yang akan menayangkan saluran YouTube itu harus mendukung screen mirroring, menu screen mirroring seperti yang ada di TV di sini, screen mirroring. Bila tidak ada menu screen mirroring, maka tayangan YouTube yang ada di handphone ini tidak bisa ditayangkan di TV di TV ini. Yang pertama kita setting adalah menyamakan antara koneksi handphone dengan TV. Dalam hal ini kita akan menggunakan koneksi wireless. Kita cek jaringannya, pengaturan jaringan, kita pilih hotspot Nadindra, kita klik, kita hubungkan. Televisi sudah terhubung dengan hotspot Nadindra. Kemudian handphone juga kita hubungkan dengan hotspot Nadindra. Status sudah terkoneksi dengan Nadindra, SSID Nadindra. Nah, sekarang kita ke aplikasi YouTube. Nah, kita akan menayangkan tayangan YouTube, aplikasi YouTube di handphone ke televisi Samsung ini. Kita cukup menekan menu screen mirroring. Screen mirroring yang ada di aplikasi YouTube, kita klik layar satu kali, maka akan keluar menu screen mirroringnya. Kita klik di sini, maka dia akan mencari koneksi TV Samsung dalam satu jaringan hotspot. Kebetulan ini sudah terhubung TV Samsung LED 40 inci. Kita lihat televisinya. Connecting antara handphone dengan TV. Kita tunggu. Sedang dalam proses. Yang di handphone otomatis akan berhenti karena dia akan untuk menghemat baterai, dia otomatis berhenti, tidak ada gambarnya. Kemudian tayangan akan berpindah ke ditransfer ke televisi. Apabila kita akan selesai, kita tinggal klik tombol screen mirroring lagi untuk menonaktifkan screen mirroring. Kita klik, kita putuskan, disconnect, maka tayangan televisi akan kembali ke menu TV dan tayangan YouTube akan diteruskan di handphone. Demikian tutorial tentang screen mirroring handphone ke TV smartphone. Terima kasih sudah menyaksikan. Rasanya kok belum punya. Pak, sementara kita.